pelabuhan. Gak apa-apa nih kita naik bang. Gak apa-apa. Di sini tidak ada penghuni. Termasuk pulau kosong. Tuh airnya jernih kan. Lihat nih, airnya. Jadi perahunya nggak sampai ke daratan situ. Nah, jadi kita harus loncat. Ini nggak ada pelabuhan. Tapi bagusnya nggak usah loncat. Kita buka sepatu. Terus turun ke laut. Nah, itu dia. Ini lagi ramai di lahir. Pasal. Itu dia. Jenis sepatunya bagus-bagus. Airnya jernih. Airnya jernih. Tidak tercemar. Karena tidak ada penduduk di daerah sini. Karena kita nggak pakai sepatu di sini, kaki kita sakit. Injak-injak batu. Batunya ada yang tajam, jadi masih pelan-pelan. Tapi di sini pantainya pantai berbatu, bukan pantai pasir. Tuh lihat batunya banyak banget, sepanjang pantainya batu. Sepertinya di Pulau Sekatap ini sejarahnya. Dapat dari penduduk-penduduk di seberang pulau, yaitu Pulau Dompa, bahwa dulu di sepanjang pantai ini tempat dikuburnya saudara-saudara kita dari suku asli atau suku laut. Tetapi mungkin karena hal itu berlangsung sudah cukup lama, sehingga tanda-tanda daripada kuburan saudara-saudara kita tersebut tidak tampak lagi di tepi pantai ini. Tanda kuburan daripada suku asli tersebut di tepi pantai ini dibuat semacam gundukan tanah. Kemudian di atasnya ada kayu yang berlubang. Jadi kalau saudara-saudara bertemu di tepi pantai, ada gundukan tanah, kemudian ditancap dengan kayu panjang yang berlubang, jangan diganggu, mesti dihormati. Karena itu adalah kuburan daripada suku asli di Provinsi Kepulauan. Sekarang kita lihat di sepanjang pantai ini sudah tidak ada lagi. Mungkin karena sudah terlalu lama. Jadi menurut masyarakat kampung di seberang, di Pulau Dompa, dulunya pada saat kuburan-kuburan itu masih ada, keluarga-keluarganya sering datang mengunjungi kuburan-kuburan tersebut. Istilahnya dalam bahasa Islamnya menziarahi. Nih ada siput. Nih siput yang melekat di batu. Ternyata banyak juga nih siput-siput yang melekat di batu-batu. Dan kalau misalnya di pantai ini ada batu karang yang besar-besar, biasanya siput ini melekat di batu karang tersebut. Tapi karena adanya cuma batu beginian, makanya di batu begini. Nanti dia membesar. Ini bisa dikonsumsi untuk lauk. Cuma kita nih nggak berani naik, nggak tahu. Karena di atasnya ini ada hutan lebat. Kita nggak berani naik ke dalam. Karena kondisi pulau itu juga kita nggak tahu bagaimana keadaannya. Yang jelas
menurut informasi bahwa di pulau ini tidak ada penyu. Sepi. Saya coba naik ke tebing ini. Kita lihat ada apa. Ada satu hal yang menarik, satu cerita yang menarik tentang Pulau Sekatap ini dari orang-orang tua kita yang berada di Pulau Dompa, bahwa mereka bercerita dulunya Pulau Sekatap ini selain kisah tentang kuburan saudara-saudara kita dari suku asli yang berada di Kepulauan Riau yang berada di sepanjang pantai ini, juga adalah kisah tentang pulau ini adalah pulau yang dijadikan sebagai tempat pengungsian bagi masyarakat tempo dulu yang terkena penyakit menular, yaitu penyakit kusta. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyakit kusta itu pada tempo itu adalah penyakit yang disebut dengan istilah penyakit kutukan dan tidak ada obatnya. Nah, masyarakat tempo dulu yang terkena penyakit kusta ini diasingkan di pulau ini. Nah, menurut cerita daripada orang-orang tua kita tersebut, bekas-bekas rumah mereka ada di dalam hutan ini. Mungkin dulu adalah sebuah perkampungan, tetapi sudah ratusan tahun perkampungan itu pun hilang dan menjadi hutan seperti ini. Bang, kita mutar. Telusuri mutar bang ya, kita mutar. Ya kita mutar pulau ini. Jadi menurut abang yang bawa sampan pompong kita bang ya, bahwa di sini banyak binatang biawak, itu yang binatang melata itu. Oh, monyet juga bang? Monyet juga banyak di sini. Ini ada jalan tapak naik ke atas, coba lihat tuh. Jarang dikunjungi orang ya bang? Nah ini pulau, hah? Jarang orang berkunjung di pulau ini. Pulau ini sepi. Kenapa jarang bang? Oh gitu. Karena tidak ada semacam lokasi di pulau ini yang nyaman untuk dikunjungi. Jadi hanya bibir pantai seperti ini, kemudian di atasnya kita putar, ya bang ya. Oke. Ini dia jalan tapak yang ada di atas. Mungkin ini bisa jadi ada nelayan yang singgah kemari, mungkin mencari kayu ya bang ya. Mencari kayu yang bayang, mencari kayu. Ini mereka buat jalan, itu naik ke atas, menebang pohon. Ini di sini berpasir, kalau daerah tadi berbatu. Nih, ada kerang yang bagus. Oh. Ah, itu dia. Namanya umang-umang. Itu dia sembunyi di dalam.
berani karena banyak monyet dan biawak. Dan hujan, ini sedang sering hujan. Kita coba untuk di sini juga tuh airnya jernih. Sebenarnya kita bermaksud ingin mengelilingi pulau ini, tetapi karena hujan kita Abang ini adalah penduduk asli Pulau Dompak ya Bang? Pulau Dompak Bang ya? Abang lahir di Pulau Dompak. Nama Abang siapa Bang? Sahrin. Bang Sahrin. Nah Bang Sahrin ini nih yang mengantar kita sampai ke pulau ini. Dan Bang Sahrin juga yang berjasa untuk kita semua sehingga kita bisa melihat pulau sekarang. Pulau kosong yang berada